اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب يسر ولا تعسر، إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman dan orang-orang berilmu di kalangan kamu dengan kedudukan yang tinggi. Sadaqallahu al-Azim. Surah Al-Mujadalah ayat ke-11. Yang dihormati dikasihi, berbahagia untuk pengurusi dan kuasa pengurusan masjid At-Taqwa dan seluruh dan kuasa pengurusan masjid. Yang dihormati dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam yang bertugas pada hari ini, Tuan-Tuan Bilal dan seterusnya, dihormati dikasihi seluruh kehadiran para jamaah Jumaat, tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita merafak syukur kepada Allah Azza wa Jalla di atas ni'mat yang amat berharga di saat kita dapat bersama-sama berkumpul pada hari ini di tempat yang berkat, di waktu yang berkat, dalam suasana kita memohon dengan mohon dengan permohonan dengan doa
tidak putus-putus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir menyebut nama Allah pada hati kecil kita masing-masing, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita ucap dengan bacaan doa dan munajat bermohon kepada Allah segala pintu rahmat dan keselamatan. Dan di saat yang sama kita membacakan ayat suci Al-Quranul Karim, kita bertilawah membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim di bir masing-masing, dan kita sedang beriktikaf saat ini sebelum azan Jumaat berkumandang. Maka kesemua amalan kita sekarang merupakan amalan yang cukup mulia, amalan yang betul-betul akan mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dengan pengharapannya, dengan munajat, dengan doa, rintihan dan sebagainya. Dan saat sebaginilah tuan-tuan, saat yang paling berharga untuk kita minta segala-gala daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya maka Jumaat ini dianggap hari yang paling besar, hari yang paling istimewa dalam seminggu, dan hari yang paling berat timbangan amalnya dalam seminggu kita berada. Waktulah Jumaat ini disebut oleh Nabi sebagai satu hari yang penuh kemuliaan. Khairu yaumin tala'at 'alai syamsu yaumul jum'ati. Hari ini kata Nabi satu hari yang begitu mulia, begitu bercahaya, di saat Allah munculkan awal pagi tadi matahari, jam subuhnya khasnya pada pagi tadi, bahkan semalam sebelum pun maghrib semalam, merupakan detik-detik yang paling bahagia kepada kita semua. Al-Imam Ash-Shawkani rahmatullahi alaihi dalam satu riwayat dinukilkan oleh anak-anak muridnya menyatakan bahawa Al-Imam Ash-Shawkani rahmatullahi alaihi bila datang hari Jumaat dan masuknya hari Jumaat, beliau tidak akan banyak bercakap dalam urusan-urusan keduniaan, dan beliau tidak akan banyak melakukan urusan-urusan hal-hal keduniaan, dan beliau tidak akan melangkah pergi ke tempat lebih jauh, melainkan bila tiba Jumaat beliau banyakkan dengan ucapan membesarkan Allah, dengan ucapan bersifat doa munajat, dengan banyakkan zikir dan taubat, dan beliau melekat di masjid, di rumah masjid, rumah di masjid berdekatan rumahnya tanpa melangkah jauh daripada tempat itu. Hinggalah satu hari tanya oleh anak muridnya, kenapa setiap Jumaat beliau begitu keadaannya, kurang bercakap dalam hal-hal keduniaan, tidak jauh perjalanannya pada Jumaat? Jawab Imam Syaukani rahmatullahi alaih, cukuplah, aku telah Allah berikan rezeki kehidupan di sepanjang minggu ini untuk bercakap-cakap dalam urusan-urusan dunia, dan hari ini hari Jumaat aku ingin bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku nak menghadap dia dengan zikir, tasbih, tahmid, istighfar, taubat. Aku nak bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ini sebahagian daripada amalan yang disebut datang daripada amalan Al-Imam Syaukani, seorang ulama tafsir yang terkemuka, yang terkenal. Jadi tuan-tuan sekalian, saya mengajak diri saya, mengajak yang hadir pada hari Jumaat yang berkat ini, sekalipun kita mungkin dalam keadaan sibuk dengan urusan-urusan yang tertentu, urusan harta, urusan keluarga, urusan pekerjaan, urusan macam-macam, daripada semalam maghrib hinggalah sekarang ini, hinggalah jam asar, belum maghrib malam nanti, marilah sama-sama kita ambil masa berbaki untuk perbanyakkan ibadat-ibadat secara peribadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita masih ada satu saat yang berbaki, daripada jam 1 kurang 3 minit sekarang ini hingga jam belum maghrib 7:30 malam nanti, sekitar dalam 5-6 jam ini, kalau ikut sunnah Nabi SAW, Nabi ingatkan kita satu perkara besar. Antaranya Nabi bersabda, fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha shay'an ila atah. Hadis daripada Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Maksud hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sepanjang Jumaat yang kita nikmati ini, yang masih berbaki lah, yang dah berlalu tadi pagi tadi semalam, dah berlalu dah, takkan datang kembali. Tapi yang berbaki ini, daripada sekarang hingga jam belum maghrib nanti, Nabi sebut ada satu saat, satu tempoh masa yang amat berharga, di mana sesiapa yang minta yas'alullah ta'ala a'tah, siapa yang munajat, siapa yang berdoa, siapa yang minta pada Allah, siapa merintih kepada Allah sesuai dengan masanya yang berbaki ini, sesuai dengan waktu yang ada ini, sesuai dengan kehendak Allah sendiri, kata Nabi, a'tah, Allah akan beri, Allah akan tunaikan apa dia rintih, apa dia minta, apa dia minta pada Allah, Allah akan tunaikan. Yas'alullah, yas'alullah ta'ala atah, dia minta, Allah akan tunaikan rintihannya. Dengan dalil hadis ini menunjuk kepada kita bagaimana sepanjang Jumaat, daripada pagi semalam maghrib hinggalah kepada petang nanti, kita ada masa yang cukup luas, dan kita masih dalam keadaan masa, kita masih ada masa, khasnya daripada sekarang hingga belum maghrib menjelang tiba nanti, antara satu saat yang paling besar Nabi ulang sudah sebut ialah berdoa, merintih, munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini peluang kita bersama. Saya juga mungkin kena ambil peluang itu, bukan ajak tuan-tuan, saya juga kena ambil kesempatan. Cuma dalam kesempatan yang ada ini, sesuai dengan masa yang agak terbatas, dalam kesempatan yang agak terbatas ini, saya nak ajak tuan-tuan untuk merenungi beberapa bacaan doa yang wajar, yang boleh dan patut kita lakukan berdasar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khasnya antara waktu sekarang hingga jam belum maghrib nanti, masih hari Jumaat, hari yang penuh barakah, yang Allah sedia nak menerima doa-doa kita. Antaranya mengambil apa yang disebutkan daripada seorang ulama semasa kita sekarang ini, iaitulah Dr. Sulaiman Amr Al-Ashqar rahmatullahi alaihi,
baru meninggal beberapa bulan, sebulan yang lebih berkurang. Dalam tulisan beliau, beliau telah menyenaraikan satu dua bacaan doa yang patut kita ambil peluang keemasannya untuk kita mencapai apa yang kita pohon, kerahmatannya, kebaikannya, kemuliaannya, ketenangannya, kerahmatan, keselamatan, apa sajalah. Antaranya ialah doa yang diajar Nabi kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dalam satu riwayat daripada Al-Imam Abu Dawud An-Nasa'i, Nabi pernah mengajar kepada Mu'adz bin Jabal satu ucapan doa. Dan kata almarhum Al-Syeikh Dr. Umar Al-Ashqar, amat wajar sekali doa ini kita bacakan pada Jumaat ini kerana kandungannya cukup besar, menjadi pelita kehidupan kita, cahaya kehidupan kita. Apa doanya? Sekira baca doa ini, tuan-tuan, mungkin ramai kalau kita yang telah menghafalnya, cuma mungkin tidak banyak mengamalkannya, tidak kerap mengamalkannya. Itu satu hadis yang Nabi ajar kepada satu bacaan doa. Nabi ajar kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bunyinya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Doa ringkas, sangat-sangat ringkas, tetapi padat dan syarat dengan makna yang cukup hebat. Ia satu lambang kenikmatan hidup beragama yang menjadi faktor kepada ketenangan hati, ketenangan jiwa, kerahmatan hidup akan kita rasai. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Maksud doanya, ya Allah, tolonglah aku untuk sentiasa syukur kepadamu. Ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, untuk aku dalam keingat kepadamu. Ya Allah, tolonglah aku untuk sempurna ibadatku kepadamu. Itu mana doanya. Tuan-tuan boleh dengar terjemah tadi pun dah merasakan lengkap sebuah permintaan kepada Allah. Minta syukur, minta ingat yang berterusan, minta syukur yang berpanjangan, minta ibadat sempurna sampai bila-bila. Apalagi yang kita nak lebih daripada itu, kata Al-Syeikh Dr. Umar Al-Ashqar dalam tulisannya. Maka doa ini doa yang cukup lengkap. Ya Subhanallahil Azim, kita minta Allah beri, kita mohon Allah tunaikan rintihan kita, ingatan kepada Allah tak putus-putus, syukur pada Allah makin menebal, ibadat kita makin sempurna, makin terbaik sifatnya, yang sunat, yang wajib. Allahu Akbar. Saya beranggapan rintihan sebagainya kita nak sebenarnya. Daripada sudut doa tadi, ringkas tapi padat dengan makna. Masakan Nabi SAW ajar sahabat baginda dengan doa yang tak penting? Tak mungkin, tuan-tuan. Bila Nabi ajar sahabat berdoa, maka pastilah doa Nabi ajar itu doa yang lengkap, doa yang sempurna dan doa yang terbaik. Itulah yang Nabi wasiat kepada para sahabat baginda, khasnya kepada siapa? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Saya ulang balik, mudah-mudahan yang dah ingat akan terus mengamalkannya daripada saat jam hingga sekarang, hinggalah bukan setakat hari ini,
bila-bila masa. Tetapi untuk hari ini, petang ini, sekarang ini, Allah kita ambil kesempatan. Kepada yang tak ingat lagi, mudah-mudahan dengan kita ulang baca 3-4 kali melekat dan tak boleh ingat, usahakanlah untuk ingat. Kedua ini ada dalam kitab-kitab tertentu, dalam hadis tertentu yang diriwayatkan imam apa ni, daripada kitab Tusalluf pun ada, Imam Nawawi pun sebut. So, ulang balik doa ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku, ya Allah. Kita minta Allah tolong kita. Kita merintih Allah, bantu dia, tolonglah aku, ya Allah. Aku ini lemah, aku hina, kerdil, daif. Tolong, ya Allah. Yang pertama, ala zikrika, untuk ingat kepadamu. Tak putus ingatan siang dan malam, pagi petang. Saat senang pun ingat, susah pun ingat. Wa syukrika, dan tolong aku untuk syukur kepadamu. Syukur yang semaksimanya akan nikmat engkau beri selama kepada aku. Nampak tak nampak nikmat, syukur kepadamu, ya Allah. Yang ketiga, wa husni ibadatika, ya Allah, tolonglah aku untuk sempurnakan ibadat ini. Ibadat aku, hidup ini sempurna, yang sunat wajib aku tunaikan sebaik mungkin. Itulah doa yang patut kita hafal, kita baca sepanjang hari Jumaat yang berbaki ini hingga jam belum maghrib nanti, mudah-mudahan adalah barakahnya. Baik, itu satu. Doa yang kedua, tuan-tuan hadirin yang dirahmati sekalian, ialah satu lagi di antara saranan yang dinukilkan daripada Syekh Almarhum Aiman Al-Ashqar, ialah kita bacakan satu lagi bacaan doa yang Nabi ajar kepada para sahabat baginda juga, iaitulah doa yang berbunyi, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirati. Pun doa juga pendek, doa daripada Abu Dawud radhiyallahu anhu yang meriwayatkan dalam hadis sunannya. Doanya berbunyi, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirati. Maksudnya, ya Allah, perelokkanlah semua urusan hidupku. Perelokkanlah, ya Allah, semua urusan hidupku. Urusan harta, urusan makan, minum, urusan keluarga, urusan beranak pinak, urusan ibadat, urusan apa saja. Perelokkanlah, ya Allah. Kita merayu, kita meratap, kita bermohon, kita berintih, kita munajat. Allahumma ahsin aqibatana. Ya Allah, perelokkan semua urusanku, ya Allah. Sumpahkanlah. Perelokkanlah, ya Allah. Dan kita sebut kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha, semua perkara. Wa ajirna min khizyid dunya, ya Allah, jauhkan aku daripada keburukan dunia. Kita merayu kepada Allah, wa ajirna, dia jauhkan ku daripada khizyid dunia, keburukan dunia. Sebab dalam dunia ada titik-titik keburukan, kejahatan yang boleh membunuh keimanan kita, merosakkan jiwa kita. Ada banyak, kita takut kan dunia hati mati, kan dunia hati kita rosak, kan dunia jiwa kita sakit, kan dunia iman kita binasa. Takut. Sebab kita minta pada Allah Azza wa Jalla, wa ajirna min khizuni, Allah tolong jauhkan daripada keburukan dunia. Kita nak apa gantiannya? Kebaikan dunia, dunia yang suburkan hati, suburkan iman, dunia suburkan jiwa. Itu kita nak. Bukan tolak dunia, tapi tak nak dunia yang merosakkan kita.
Tuan-tuan, kita merujuk kepada Allah Azza wa Jalla. Lengkap permintaan kita. Kemudian sambung lagi, wa azabil akhirati. Ya Allah, jauhkan aku daripada azab akhirat nanti. Ya Allah, jauhkan aku daripada azab akhirat, seksaan hari mahsyar, kepayahan di alam sana. Tolong jauhkan ya Allah daripada daripada azab seksa yang pedih di hari akhirat. Tuan-tuan, tengok balik kerangka doa tadi. Satu bacaan doa yang cukup sempurna. Rintihan munajat seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Saya bercakap, saya lah orangnya, bukan orang lain. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirati. Maknanya sulang balik, ya Allah, perelokkanlah semua urusan hidupku. Semua urusan perelokkanlah ya Allah. Tidak ada yang jahat, yang maksiat, yang kotor. Kemudian wa ajirna min khizyid dunya, jauhkan aku daripada keburukan dunia dan kejahatannya. Wa azabil akhirati, jauhkan aku daripada azab akhirat yang membinasakan. Tuan-tuan, lengkapkah tidak permintaan itu? Lengkap. Satu rezeki yang paling besar kita minta Allah sempurna rintihan kita. Maka mudah-mudahan dengan berkat hari Jumaat yang berkat ini, urusan hidup kita tenang, setenang-tenangnya. Tak ada musibah mendatang, tak ada benda merosakkan jiwa kita, tak ada merosakkan hati kita, tak ada merosakkan iman agama kita. Yang ada ialah kebaikan-kebaikan. Dunia diraih dengan dengan keimanan, dunia dicapai dengan ketakwaan, dunia didapati dengan keredaan. Kemudian kemuncaknya, akhirat kita bahagia bukan celaka, akhirat kita tenang bukan susah, akhirat kita berada keredaan bukan kemurkaan. Tuan-tuan, gabungan doa tadi menarik sekali. Ini doa yang kedua. Doa yang ketiga yang disarankan untuk kita baca ni dalam kesempatan berbakti hari Jumaat, bahkan selepasnya pun, ialah satu lagi bacaan doa yang cukup ringkas, padat dan tersirat dengan maknanya. Iaitulah datang daripada Imam Muslim rahmatullahi alaihi. Nabi ajar kepada kita dengan doanya, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atika. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, engkaulah Tuhan yang boleh membolak-balikkan hati manusia. Tuhan yang boleh bolak-balikkan hati manusia. Allah berkuasa atas hati kita. Kita merayu buat apa dia? Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atika. Tolong ya Allah. Masih merayu lagi. Kita minta dengan penuh keinsafan, penuh keperasaan, dengan air mata, dengan penuh kesungguhan. Apa dia? Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atika. Tolonglah ya Allah, hatiku teguh dalam ketaatan kepadamu, hatiku teguh dalam melakukan kebaikan, cintakan kebaikan, sonok kepada kebaikan, cinta kepada amal soleh dan berkekalan dalam amal soleh. Tuan-tuan, satu rintihan yang benar-benar ada nilai tambahnya. Kan hati kita ni kadang-kadang boleh dikerumuni oleh penyakit yang banyak. Macam-macamlah hati tuan-tuan. Dengki, dendam, tak seronok, tak suka, macam-macam datang. Kita minta hati yang bersih dan tak merupakan, tak jadi hati yang kotor, yang buruk. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atika. Ya Allah ya Tuhanku, teguhkan hatiku di atas ketaatanku kepadamu. Tiga. Yang keempat, saya akan ulang balik doa-doa tadi ringkas dan insyaAllah melekat. Saya yakin di kalangan tuan-tuan hadirin ini ramai dah doa ni pun dah dia baca pun. Mungkin tak ramai juga yang tak ramai yang tak tahu, ramai yang tahu. Yang keempat,
antara doa yang diajar untuk kita amalkan hari Jumaat ini untuk mendapat pintu keberkatan segera ialah doa yang diajar Nabi kepada para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Doa ini agak panjanglah sikit, tetapi keseluruhan maknanya memang cukup cantik dan cukup sempurna. Panjang sikit, tapi tak apalah, kita ambillah paling tidak maknanya. Tak boleh hafal, ambil makna bahasa Melayu pun tak ada masalah. Dia doa ni terbuka, nak doa bahasa Melayu pun ya, Arab pun ya. Dalam solat tak bolehlah bahasa Melayu, Arab, tapi luar solat tak apa. Doanya berbunyi begini: Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa ridina wa ridu anna. Maksudnya, ya Allah, zidna wa la tanqusna, tambahlah kepada kami. Tambah apa? Tambah iman, jangan dikurangkan. Tambah ilmu, jangan dijauhkan. Tambah taqwa, jangan dipinggirkan. Tambah kebaikan, jangan kami hidup dalam kejahatan. Itu maksudnya. Kita merayu, zidna wa la tanqusna, ya Allah, tambah pada kami, jangan kurangkan sama sekali. Kalau ilmu, bertambah-tambah. Kalau iman, makin menebal. Kebaikan, makin banyak. Wala tanqusna wa akrimna wala tuhinna, ya Allah, muliakan kami, jangan engkau hina kami sekali-kali. Ini doa Nabi, tuan-tuan. Wa akrimna wala tuhinna, ya Allah, muliakan kami, jangan engkau hina kami sekali-kali. Kami tak nak kami dihinamu, ya Allah. Kami nak kami dimuliakan daripada awal hidup sampai ke mati kami, dimuliakanmu, ya Allah. Jangan engkau hinalah kami, ya Allah. Walaupun sesaat, kami tak nak kami dihina olehmu, ya Allah. Karena bila Allah hina hambanya, akan terhinalah kita selama-lamanya. Wa'atina wala tahrimna. Yang ketiga, kita minta lagi. Wa'atina wala tahrimna, ya Allah, berikan kami semua nikmat pemberian, jangan engkau halang pemberian itu kepada kami. Berilah kami semua pemberian. Nak beri apa, berilah Allah. Kami nak sangat, jangan halang daripada nikmat engkau beri kepada kami. Jangan halang, ya Allah. Bab rezeki apapun, nikmat hidup, umur, nyawa, berkat apa, jangan halang, ya Allah. Wala tahrimna, jangan halang nikmat pada kami. Berilah kepada kami nikmat yang berpanjangan. Waridina waridana, ya Allah, redalah kepada kami dan akan segala perbuatan kami. Kami nak engkau redha nikmat kami hidup sampai hari ini, nikmat rezeki, nikmat umur, usia, nikmat apa saja, engkau redha. Akan datang pun engkau redha. Jangan engkau tak redha dengan kami. Tuan-tuan, lengkap doa-doa sebegini. Ratapan, rayuan, permintaan, munajat, merintihan kepada Allah sebegitu rupa, tuan-tuan, tidak akan pernah Allah tolak sama sekali. Saya bercakap ini dalam kerangka saya cuba menghayati barakat jemaat, keberkatan jemaat menanti kita, tuan-tuan. Apabila kita susun doa-doa tadi dengan susunan yang rapi, dengan rintihan munajat yang cukup sempurna, air mata tumpah, dengan ucapan daripada hati tulus pada akhir kepada Allah, Allah tak kecewa. Saya nak ulang balik dalam masa sekitar 5-6 minit terakhir ini untuk ingatkan balik. Siapa yang dah ingat, teruskan ingat dan membacanya tanpa cuai. Dan sebelum ingat, cuba ingatkan, insyaAllah, kadar kemampuan dia ada. Tak ingat bahasa Arab tak apa, ambillah bahasa Melayu, baca bahasa Melayu, tak ada masalah. Yang pertama, doa yang kita baca di awal-awal tadi, yang saya harap kita tak lalai, tak lupa untuk membacanya saat kita masih ada ruang peluang. Kerana kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi alaihi, dia kata apa? Saya ingat kata-kata beliau, teringat sekarang lah terjemahnya. Kata Hasan Basri, keluasan masa Allah beri ini adalah sempit bagi kamu,
kata Sang Basri, keluasan masalah begini sempit kepada kamu. Kenapa? Ini terjemahan daripada pandangan seorang tokoh hebat. Keluasan masalah beri sempit pada kamu. Kata beliau, apa tak sempitnya? Kita ada belah tengah hari, belum tentu petang kita ada. Kita ada waktu belah pagi, belum tentu malam kita dapat hidup lagi. Tapi masa tak ada, akan datang besok, lusa akan datang. Lagi berdua tak kiamat, besok lusa akan datang. Tapi kita belum tentu besok ada. Keluasan masa ada, tapi pada kita sempit masa. Menarik pandangan Hasan Basri. Saya bagi contoh yang mudah. Saya ulang balik apa sebut tadi. Besok masih ada. Besok tetap ada. Allah Maha Kaya. Tapi kita mungkin setakat petang ni saja. Keluasan umur kita setakat malam ni. Tak sempat besok Sabtu. Takdirnya malam ni meninggal dunia. Malam ni Allah jemput kita kembali ke rahmat Allah. Boleh berlaku siapa saja. Saya bercakap tempat saya. Nampak tuan-tuan, keluasan masa memang ada, tapi kita sempit masa kita masih ada. Maka ambil kesempatan. Maka doa ini sebagai daripada amalan utama kita. Bukan besok, bukan lusa, hari ini kita berdoa kepada Allah. Baik, doa yang pertama tadi apa dia? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla suatu kehidupan yang bahagia di atas nama ingatan yang berpanjangan, syukur yang berterusan, dan ibadat kita yang sesempurnanya. Itu satu. Doa yang kedua, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizid dunya wa adzabil akhirati. Kita minta Allah sempurnakan semua urusan kita dengan sebaik-baik kesempurnaan. Tak ada benda cacat, semua sempurna. Dan kita minta Allah jauh kita daripada keburukan dunia yang boleh merosakkan iman, amal kita. Dan kita minta Allah jauhkan azab akhirat yang menakutkan kita. Yang ketiga, kita minta pada Allah Azab wa Jalla untuk kekal dalam keimanan. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala ta'atika. Kita merayu, kita minta Allah teguhkan hati kita. Tak berbolak-balik, tak bergoncang. Bahkan teguh dalam iman dan amal. Dalam kebaikan berpahalanya. Tak pernah bergoncang walaupun datang ribut taufan, tsunami sekalipun. Tetap hati kita dalam suasana penuh kebaikan demi kebaikan. Doa ketiga. Doa keempat. Allah mazidna wa la tanqusna wa a'tina wa la tahrimna wa akrimna wa la tuhinna wardhina wardha'na. Kita merayu Allah tambah-tambah pada kita sepintu kebaikan, tak mengurangi walaupun sesaat. Allah berikan kita kemuliaan bukan kehinaan. Allah berikan kita nikmat dan tak mengharamkan kita nikmat sebut. Dan Allah redha dengan apa kita lakukan. Sekarang Allah redha, nanti akan datang Allah redha kepada kita. Tuan-tuan sekalian, Allahu Akbar, Subhanallahil Azim. Apa yang saya bicarakan ini sekadar daripada bacaan doa yang banyak sebenarnya. Saya tak kata doa yang mesti wajib, tidak. Tapi saya angkat cerita ini sebab nak ajak tuan-tuan mengambil suluhan lampu ilmu iman kita ada ini untuk jadikan kita dapat mengambil kesempatan keberkatan Jumaat yang masih berbaki daripada jam sekarang hingga jam belum maghrib nanti. Ada saat Nabi kata apa? Sa'atun yuwafiquha 'abdun muslimun. Siapa yang berdoa, ada satu ketika Allah akan mudah kabulkan bila diminta. Yas'alullah syai'an ata. Dia minta, Allah beri. Itulah jaminan Nabi kepada kita, dan Allah pun berjaga jaminan kepada kita, dia akan kabulkan ritual kita. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, permudahkan urusan ilmu amal kami, permudah urusan iman takwa kami. Itulah harapan kita. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberkati perjuangan hidup kita, kerana sungguhnya tidak ada suatu kemenangan yang lebih besar melainkan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan doa-doa kita, diterima berajat kita, dan Allah tidak kecewakan kita, insyaAllah. Itulah sekadar di antara masa yang berbaki, walaupun ada lagi dalam
4 minit terakhir, mungkin ada di sana apa ni announcement ataupun apa-apa makluman dan sebagainya. Wallahualam, moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua yang hadir pada tengah hari ini sebagai tetamu-tamu Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kami kepadamu ridha'amu dan syurga-Mu. Allahumma jammilna bit taqwa wal istiqamah. Hiasilah kami dengan taqwa yang berterusan, istiqamah yang berpanjangan. Allahumma nawwir qulubana bil iman. Cahayakan hati-hati kami dengan iman. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Innaka sami'ud du'a. Tuhan kami yang mendengar bicara hati kami, mendengar doa munajat kami, mendengar rintihan hati-hati kami. Allahumma ghafir lana dhunubana. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, wali-walidina, dosa ibu ayah kami yang telah melihara kami kecil hingga dewasanya kami. Allahumma ja'al jama'na hadha jama' marhuman. Jadikan himpunan kami pada hari ini himpunan yang diberkati di radha'imu ya Allah. Rabbana atina fi dunia hasanah. Ya Tuhan kami, berilah kepada kami dunia yang bahagia, membahagiakan kami, wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia, membahagiakan kami. Wa qina azaban nar, dan jauhkan kami dari azab api neraka yang membakar-bakar, menakutkan kami, menggerunkan kami, menyusahkan kami, mengecewakan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.